Setelah laporan hasil pembahasan Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kota Malang terhadap KUPA PPAS APBD tahun anggaran 2024 pada Rabu 24 Juli 2024, Kamis 25 Juli 2024 DPRD Kota Malang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap rancangan KUPA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota, penandatanganan keputusan DPRD. Rapat paripurna yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Sekda Kota Malang, Kepala OPD dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang, dipimpin oleh Wakil Ketua 3 DPRD Kota Malang Rimzah. Baik, paripurna akan dipimpin oleh Bapak Rimzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Ya. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna DPRD ini secara resmi dibuka, marilah kita awali dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini senantiasa mendapatkan pembimbingan dan petunjuknya. Untuk itu marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota dewan, dari 45 anggota dewan telah hadir 34 orang. Dengan demikian, rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan dewan perwakilan rakyat daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana diubah dengan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah Kota Malang dengan agenda 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD tahun anggaran 2024. 2. Pengambilan keputusan DPRD. 3. Penyampaian pendapat akhir Wali Kota. 4. Penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024, tepat pukul 10.22 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara PJ Wali Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Forkopimda Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan partai politik Kota Malang serta hadirin yang berbahagia. Sekali lagi, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik dan izin-Nya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada hadirin seluruhnya yang telah menyempatkan waktu dengan menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah merupakan rangkaian dari rapat paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 24 Juli 2024. Dan hari ini rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir Wali Kota, penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan. Untuk itu, marilah
kita berupaya semampunya agar rapat paripurna ini yang kita selenggarakan hari ini dapat menghasilkan keputusan yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Kota Malang. Namun sebelum rapat ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, susunan acara pada rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut. 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan pelafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024. 2. Penyampaian ringkasan pendapat fraksi. 3. Pengambilan keputusan DPRD. 4. Penyampaian pendapat akhir wali kota. 5. Penandatangan keputusan DPRD dan nota kesepakatan. 6. Penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita masuk ke acara pertama, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan pelafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024. Juru bicara yang pertama dari fraksi Partai PDI Perjuangan, Saudari Lulu Zuhria, dipersilakan. Insinyur Wahyu Hidayat MM dengan agenda pokok yaitu penandatanganan nota kesepakatan bersama antara. Pimpinan rapat memberikan waktu kepada 6 fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap KUPA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Dari pendapat akhir fraksi yang dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, dan fraksi Damai Demokrasi Indonesia, semuanya menyatakan menerima dan menyetujui rancangan KUPA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Meski menerima, namun keenam fraksi juga menyampaikan beberapa catatan rekomendasi terhadap rancangan KUPA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, mengawali pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir ini. Dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2024 dalam mendukung dan bentuknya fondasi anggaran daerah yang lebih proporsional, ideal, dan stimulan terhadap pembangunan Kota Malang yang memiliki kefokusan dan karakter pengembangan dan pembangunan yang berbasis pada Sabta Bina Cita, yaitu Kota Pendidikan, Kota Industri, Kota Pariwisata, Kota UMKM, dan Kota Platform Digital. Berikut adalah masukan dan rekomendasi strategis fraksi PDI Perjuangan sebagai dasar pelaksanaan program dan kebijakan yang lebih adaptif dan integratif, yaitu 1. Setelah pengesahan rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2024, tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang segera menyiapkan dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2024 agar dapat dibahas dengan badan anggaran dan segera diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah. Nomor 2 sampai nomor 4 terbaca. Nomor 5, adapun postur perubahan belanja daerah sebesar Rp2.609.698.813.848 atau bertambah Rp38.913.913.000 supaya dilaksanakan secara sungguh-sungguh, konsisten, terukur, dan transparan. Baik menambah pada jumlah perhubungan sebesar
3,2 miliar Dispora dan pariwisata sebesar 2,86 miliar serta berbagai OPD yang lain. Nomor 6 sampai 8 terbaca. Nomor 9, fraksi PDI Perjuangan mendorong peran BUMN Kota Malang, PT BPR Tuku Atas Jatra, Perundang Tuku Aneka Usaha, dan Perundang Air Minum Tuku Teta dalam upaya meningkatkan perekonomian Kota Malang, sehingga target konkret harus dijadikan standar mengingat terdapat penyertaan modal daerah yang cukup besar. 10. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar kolaborasi arah ekonomi Kota Malang dipertegas dalam kebijakan bersama antara pelaku ekonomi pasar tradisional, UMKM, serta bisnis berbasis digital sehingga memperjelas blueprint pengelolaan ekonomi yang bisa dimulai dari anggaran perubahan periode ini. Nomor 11 terbaca. Nomor 12, 13, 14, 15, 16 terbaca. Nomor 17, belum tercapainya target capaian IKLH sesuai RPJMD Kota Malang tahun 2023 sehingga masih membutuhkan peningkatan nilai sebesar 12,87%. 18. Penentuan luasan RTH Kota Malang, luasan RTH yang masih pemeliharaan taman yang belum menyeluruh di angka 17,7%. Sehingga fraksi PDI Perjuangan perlu mendorong dilaksanakannya aturan yang tegas, terutama terdapat dalam substansi dan perda RT/RW dengan luasan RTH lebih 20% dan lebih 10%. Lahan dan luasan RTH dengan menanam pohon sekaligus pemeliharaannya bekerjasama dengan CSR. Nomor 19 terbaca. Nomor 20, fraksi PDI Perjuangan menegaskan agar perubahan kebijakan umum anggaran yang sudah disepakati benar-benar dilaksanakan secara transparan dan berintegritas mengingat Kota Malang akan memasuki kontestasi pilkada serentak tahun 2024. Jangan sampai secara kondisional menguntungkan salah satu kandidat calon, sehingga netralitas pemerintah Kota Malang, ASN dan semua penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, berdasarkan pertimbangan penting yang sudah kami utarakan tersebut di atas, serta mencermati tahapan-tahapan yang telah sedang berlangsung sampai dengan saat ini, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menerima dan menyepakati rencana kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan platform anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2024 untuk segera diambil kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang dengan catatan bahwa semua hasil yang berkembang dalam pembahasan antara badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah Kota Malang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat akhir fraksi ini, disertai harapan seluruh catatan dan rekomendasi
yang kami sampaikan dapat ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh pemerintah Kota Malang dan akan kami beritahu pada proses selanjutnya demi kebaikan Kota Malang yang kita cintai. Terima kasih. Tunggu dulu. Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Saudari Hartati S.E. Dimusul. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Perlu kita ketahui bersama bahwa rancangan kebijakan umum berupa anggaran yang prioritas dan rapor anggaran sementara UAPPRS atau APBD tahun anggaran 2024 ini merupakan gambaran umum untuk penyusunan perubahan APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. Demikian juga dapat menjadi dasar acuan yang digunakan dalam penyusunan prioritas perubahan anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Fraksi PKB DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras pemerintah Kota Malang selama ini. Banyak hal dan torehan positif yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan Malang bermanfaat. Dalam hal ini, tentu semua bermuara pada kesejahteraan bagi masyarakat Kota Malang. Namun demikian, masih banyak hal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Malang. Menuju masyarakat yang adil dan makmur, gemah ripah loh jenawi, totol tentrem tertawa raja. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Setelah fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencermati dan mempelajari materi penyampaian hasil laporan Badan Anggaran DPRD Kota Malang, hasil rapat kerja komisi dengan seluruh perangkat daerah atas kebijakan umum berkaitan anggaran dan prioritas dan laporan anggaran sementara APBD Kota Malang tahun anggaran 2024 serta memperhatikan hasil pembahasan di forum fraksi, maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dapat menerima dan menyetujui rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024 untuk dapat dilanjutkan menjadi kesepakatan bersama DPRD Kota Malang dan Wali Kota Malang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagai satu-satunya yang tidak dapat dipisahkan dari persetujuan ini, perkenankanlah fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang menyampaikan saran, masukan, dan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, dengan disetujunya asumsi penambahan pendapatan asli daerah baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah, fraksi PKB mendorong kepada seluruh dinas penghasil agar benar melakukan kegiatan yang terukur dan sistematis sehingga seluruh potensi pendapatan asli daerah mampu memenuhi apa yang sudah direncanakan. Dan fraksi PKB meminta untuk tahun 2024 ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Lanjuti dalam pembahasan selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan rancangan perubahan APBD tahun 2024, namun tidak terlepas dari hasil kajian dan pembahasan terhadap rancangan kebijakan upah PPAS APBD Kota Malang tahun 2024, maka izinkan kami dari fraksi Partai Keadilan memberikan catatan penting. Ada 9. Yang pertama, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi terhadap meningkatnya rasio kemandirian keuangan daerah dalam dokumen KUPA PPAS tahun 2024 menjadi 41%, dengan meningkatnya PAD dari 970 miliar
Rp521.536.360 menjadi 1.9.696.747.990. Catatan yang kedua, realisasi pajak daerah per 11 Juli 2024 yang baru mencapai 341.208.654.364 atau sebesar 42% dari target pajak serta realisasi retribusi daerah per 30 Juni tahun 2024 yang baru mencapai 610.369.500.650 atau sebesar 39.52% dari target perlu menjadi catatan bagi pemerintah Kota Malang. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong agar pemerintah Kota Malang dapat membangun sinergi, membangun kolaborasi serta optimalisasi kinerja seluruh komponen perangkat daerah hingga target PAD dapat tercapai hingga akhir 2024. Catatan keempat, penurunan target proyeksi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 623.425.527 dapat diharapkan tidak menurunkan upaya BUMD dalam menyumbang PAD bagi Kota Malang. Melalui skema proyeksi penyertaan modal, diharapkan BUMD dapat meningkatkan daya saing ekonominya. Oleh karena itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong agar BUMD dapat melakukan inovasi, melakukan terobosan dalam mengembangkan usahanya dengan melakukan ekspansi usaha dan kerjasama pihak ketiga, serta melakukan kajian rencana bisnis ke depan secara profesional sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang. Catatan kelima, dengan meningkatnya alokasi belanja daerah dari 2.573.084.582.688 menjadi 2.619.698.813.848 atau sebesar 46.614.231.160 maka fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta agar pemerintah Kota Malang dapat meningkatkan kualitas manajemen anggaran yang efektif dan efisien melalui pengendalian dan pengawasan serta optimal terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah sehingga dapat menghindari terjadinya defisit anggaran. Poin ke-6, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong agar pengalokasian anggaran diarahkan pada belanja yang mendukung pemenuhan target kinerja serta prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam RPD Kota Malang tahun 2024 sampai dengan 2026 dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan ketersediaan waktu hingga tahun anggaran berakhir serta memprioritaskan urusan wajib dan melakukan efisiensi terhadap belanja non-prioritas. Poin ke-7, dengan meningkatnya anggaran beberapa perangkat daerah yang telah disusun dalam dokumen KUPA PPAS, maka fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong agar perangkat daerah dapat mengoptimalisasi program kerja yang telah ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah di sisa waktu terakhir sehingga target indikator kinerja pada masing-masing perangkat daerah dapat tercapai dan dapat memenuhi SPM, standar pelayanan minimal serta kebutuhan dasar masyarakat. Yang ke-8, fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta pemerintah Kota Malang untuk dapat memaksimalkan fungsi dan pemanfaatan gedung Malang Creative Center sebagai pusat ekonomi kreatif di Kota Malang. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui pemanfaatan secara cuma-cuma bagi masyarakat
Kota Malang dengan biaya operasional yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui CSR atau TEB. Ini diharapkan tidak mengganggu profesionalitas dan netralitas ASN. Dengan agenda menyampaikan pendapat akhir fraksi Gerindra terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Salam sejahtera semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah memimpin kita menuju jalan yang benar dan rahmatan lil alamin. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Anggaran publik dipandang sebagai alat akuntabilitas dan tata kelola utama, di mana anggaran memainkan peran sentral dalam perekonomian daerah dan manajemen sektor publik. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran belanja dengan optimal. Karena melalui belanja daerah pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada publik. Anggaran juga berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya keuangan di antara berbagai kepentingan. Kepentingan masyarakat diwakili oleh lembaga legislatif akan menyetujui dan mengesahkan anggaran sebagai rencana keuangan. Anggaran publik berperan penting sebagai jembatan antara tuntutan masyarakat akan pelayanan publik dengan upaya pemerintah daerah mewujudkan tuntutan tersebut. Anggaran publik masyarakat bahwa seluruh anggaran pemerintah daerah dikelola secara efektif dan efisien. Untuk memastikan pencapaian tersebut serta mensejahterakan masyarakat, pengelolaan penganggaran diharapkan pada ketersediaan sumber daya sering difluktuasi dari tahun ke tahun yang mengarah pada ketidakpastian. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses penganggaran hingga realisasi anggaran pendapatan belanja daerah yaitu berkaitan dengan ketersediaan sumber yang akan digunakan untuk membiayai program. Oleh karena itu, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan perubahan anggaran bila mana terjadi ketidaksesuaian rencana dalam penganggaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun periode tahun anggaran. Di dalam pengelolaan anggaran ada beberapa variabel yang mempengaruhi perubahan anggaran. Salah satunya yaitu variabel pendapatan dan belanja, di mana variabel belanja tahun sebelumnya membuat pemerintah melakukan penyesuaian anggaran belanja pada tahun berikutnya. Fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran ditunjukkan dengan adanya kemandirian keuangan. Selain itu, juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dalam kemandirian daerah efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga memiliki dampak positif bagi pemberi pelayanan publik. Sehingga hal tersebut dapat membuktikan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya mereka dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, di mana pengelola sumber daya berupa otonomi keuangan akan memberikan pengaruh atas perubahan anggaran. Karena semakin mandiri suatu daerah, maka semakin kecil kemungkinan melakukan perubahan anggaran. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Setelah mempelajari dan mencermati laporan hasil rapat kerja tim anggaran dan badan anggaran DPRD Kota Malang,
dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini fraksi Gerindra dapat menerima dan menyetujui rancangan perubahan kebijakan umum anggaran serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 untuk ditindak untuk dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Dengan tidak mengurangi persetujuan kami, maka dengan ini fraksi Gerindra memberikan saran dan masukan sebagai berikut. 1-3 terbacakan. Merdeka! Pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Malang, yang kami hormati Saudara Pejabat Wali Kota Malang, yang kami hormati Saudara Jajaran Forum Pimpinan Daerah Kota Malang atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang beserta Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Malang, yang kami hormati Saudara Staf Ahli, Asisten serta seluruh kepala perangkat daerah dan dirtunda kursi roda di lingkungan Pemerintah Kota Malang, yang kami hormati Saudara Camat Sekota Malang, yang kami hormati Saudara pimpinan partai politik, perguruan tinggi, instansi vertikal dan rekan-rekan wartawan serta hadirin yang berbahagia. Perubahan UKS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. 2. Laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap rancangan KUPA PTAS tahun anggaran 2024. 3. Serta hasil rapat fraksi Partai Golkar pada 24 Juli 2024 pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan disertai rasa tanggung jawab, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang berpendapat menerima dan menyetujui terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 untuk dilanjutkan dalam proses pembahasan pada tahap berikutnya. Sebagai satu kesatuan dari pendapat fraksi, maka perlu kami sampaikan beberapa catatan strategis dan konstruktif guna menjadi perhatian, yakni sebagai berikut. Insyaallah ada 8 poin, tidak usah baca semua. Poin 1. Berdasarkan ketentuan pasal 169 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menyatakan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan KPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat di pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan yang dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan KPAS paling lambat di kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi terhadap KUPA PTAS Kota Malang tahun 2024 yang disampaikan lebih cepat dari ketentuan yang berlaku dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rencana pembangunan daerah. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang berbahagia, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Damai Demokrasi Indonesia guna menyampaikan pendapat akhir fraksi tentang rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah
serta perubahan prioritas dan platform anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 serta kepada semua pihak yang terkait hingga selesainya pembahasan rancangan upah PPHS APBD tahun anggaran 2024 sebagai acuan dalam penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, sebagai kerangka dan dasar hukum pembahasan ini ada 6 aturan yang harus kita sepakati dan insya Allah 1-6 terbaca. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2024 bertujuan untuk memberikan wadah terhadap penyesuaian atau pergeseran nilai anggaran pendapatan serta mengakomodir tambahan belanja prioritas dalam APBD tahun anggaran 2024. Sehingga peran perubahan kuat dan PPHS APBD akan sangat membantu pemerintah daerah sebagai penyelenggara dan penjamin kelancaran roda pemerintahan akan lebih fokus dalam program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 8 Ayat 6, pemerintah daerah membuat peraturan daerah guna menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 15 dan 25 Tahun 2024 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dan sistem perencanaan untuk ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah. Dalam hal ini, peran pemerintah Kota Malang sangat berarti sebagai tumpuan bagi masyarakat dalam mewujudkan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dari beberapa tahapan proses penyusunan rancangan perubahan KUA PPHS antara lain A. Penyampaian penjelasan PJ Wali Kota Malang tentang rencana perubahan kebijakan umum anggaran serta rancangan perubahan prioritas dan platform anggaran sementara PPHS Kota Malang tahun anggaran 2024. B. Pandangan umum fraksi DPRD Kota Malang terhadap rancangan perubahan KUA PPHS APBD tahun anggaran 2024. C. Rapat banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang. D. Diskusi dan analisis internal fraksi Damai Demokrasi Indonesia terhadap rancangan KUA PPHS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. Serta mempelajari dan mencermati APBD tahun anggaran 2024 serta penjelasan Wali Kota mengenai perubahan KUA dan perubahan PPHS APBD tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh DJ Wali Kota Malang pada tanggal 15 Juli tahun 2024 beserta kajian komprehensif dan analisis dokumentatif yang dihasilkan dari semua proses pembahasan baik dari tingkat komisi maupun tingkat fraksi, maka fraksi Damai Demokrasi Indonesia memberikan beberapa catatan penting kepada pemerintah Kota Malang. Yang insya Allah ada 6 catatan, namun di antara 6 catatan ini kami bacakan satu catatan yang menurut kami perlu kami bacakan. Pada poin 4, kami dari fraksi Damai Demokrasi Indonesia berharap kepada pemerintah daerah secepatnya mempersiapkan rencana peraturan daerah tentang perubahan APBD 2024 agar dapat dibahas secara bersama-sama sehingga secepatnya mampu menjadi stimulan dan geliat perekonomian daerah serta menjadi acuan program kerja dan belanja untuk kesejahteraan warga Kota Malang.
Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, pada akhirnya dengan memperhatikan seluruh catatan di atas dan dengan memohon ridho Yang Maha Kuasa, kami fraksi Damai Demokrasi Indonesia dapat menyetujui dan menyepakati rancangan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan belanja serta prioritas platform anggaran sementara anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2024 untuk menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2024 dengan tidak mengesampingkan bahwa semua usulan, saran, pendapat anggota fraksi yang ada di komisi dan panitia khusus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat fraksi. Demikian pendapat akhir fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPD Kota Malang mengenai rancangan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan belanja daerah serta prioritas dan platform anggaran sementara anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2024. Kami mengakhiri penyampaian ini dengan penuh rasa terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kami serta mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian pendapat kami. Kami berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan petunjuknya agar langkah-langkah yang diambil dalam pembahasan ini dapat memberikan keberkahan bagi kemajuan Kota Malang. Semoga kerjasama dan koordinasi antar fraksi di DPD Kota Malang senantiasa diperkuat untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan masyarakat. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan saya sampaikan ringkasan pendapat fraksi terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan platform anggaran sementara APBD adalah sebagai berikut. 1. Dari fraksi Partai PDI Perjuangan berpendapat bahwa menerima dan menyepakati. 2. Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa dapat menerima dan menyetujui. 3. Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa dapat menerima dan menyetujui. 4. Dari fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa menerima dan menyetujui. 5. Dari fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa menerima dan menyetujui. 6. Dari fraksi Damai Demokrasi Indonesia berpendapat bahwa dapat menyetujui dan menyepakati. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan pendapat fraksi yang telah disampaikan tadi, selanjutnya saya tawarkan kepada rapat paripurna dewan yang terhormat. Setelah pendapat akhir fraksi yang menerima dan menyetujui, pimpinan rapat langsung mengambil keputusan dengan menetapkan rancangan KUPA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Dan perubahan prioritas dan pelaporan anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 dapat disetujui untuk ditetapkan dari keputusan DPRD. Terima kasih. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disetujuinya rancangan keputusan DPRD ditetapkan menjadi keputusan DPRD tadi, selanjutnya marilah kita ikuti penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang yang disampaikan oleh Saudara PJ Wali Kota Malang kepada Saudara Dr. Insinyur Wahyu Dayat MM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, salam saya dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka! Merdeka! Kota Malang! Merdeka! Terima kasih. Yang terhormat pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Malang, yang terhormat pokok kita Kota Malang, atau yang mengakhiri, yang terhormat saudara
Sementara setelah penetapan oleh pimpinan rapat, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota Malang. Dari pendapat akhir yang disampaikan oleh Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, mengapresiasi dan memberikan penghargaan atas percepatan pembahasan yang dilakukan oleh DPRD, sehingga rancangan KUPA PPAS segera ditetapkan dan disahkan. Syukurlah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, hikmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir dalam forum yang baik dan mulia. Dengan agenda rapat paripurna penyampaian pendapat akhir atas perubahan kebijakan hukum anggaran pendapatan dan belanja daerah kuat dan perubahan prioritas dan platform anggaran sementara DPAS tahun anggaran 2024 dan pajak sektor. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang terhormat dan sejenak peserta rapat paripurna berbahagia, berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, kepala daerah menyampaikan rancangan perubahan kuat dan rancangan perubahan DPAS pada DPRD untuk dilakukan pembahasan tersebut. Selanjutnya, kepala daerah dan DPRD menyepakati bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan kuat dan rancangan perubahan DPAS yang dikeluarkan dalam kota Jakarta dan ditandatangani bersama paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Dari hasil pembahasan perubahan kuat DPAS pada tanggal 2024 yang telah dilakukan dengan tim anggaran Kepala Daerah Kota Malang dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang bersama yang dapat disampaikan bahwa kami dapat menerima hasil pembahasan tersebut dan terhadap hasil pembahasan yang disepakati bersama akan dilakukan tindak lanjut dengan penyusunan rancangan perda perubahan APBD tahun anggaran 2024. Kami mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sesenang pimpinan dan anggota DPRD serta semua pihak yang telah bekerja keras dan berpikir konstruktif dalam pembahasan perubahan kuat DPAS. PJ Wali Kota Malang juga menambahkan bahwa setelah dilakukan penetapan dan pengesahan akan dilaporkan ke provinsi untuk kemudian dilakukan pembahasan pada APBD perubahan. Terkait dengan beberapa catatan dari fraksi, PJ Wali Kota Malang mengaku akan ditindaklanjuti pada APBD perubahan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, saya atas nama pemerintah Kota Malang menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yang terhormat. Dalam proses bahasa perubahan kuat dan DPAS tahun anggaran 2024 sehingga bisa berjalan dengan cepat dan lancar, semoga kerjasama dan sinergi ini dapat terus dapat ditingkatkan dan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan bagi kita semua dan meridhoi langkah kita ke depan. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, bahwa sekiranya ada yang kurang berkenan, terima kasih atas segala perhatian. Izin dan bacakan pantun. Berjalan jalan alur tubuh pada pagi hari. Menikmati indahnya bunga dan sinar matahari yang hangat. Perubahan dua PPAS tahun anggaran 2024 telah ditandatangani. Wujud identitas DPRD dan Pemkot Malang untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih kepada Saudara PJ Wali Kota Malang yang telah menyampaikan pendapatnya. Rapat pada perwakilan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama acara penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan bersama Wali Kota Malang dan pimpinan DPRD Kota Malang terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan pelaksanaan anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024. Usai penyampaian pendapat akhir Wali Kota, Ketua DPRD bersama Wakil Ketua dan PJ Wali Kota Malang melakukan penandatanganan pengesahan rancangan KUPA PPAS APBD tahun anggaran 2024 dengan penandatanganan berkas.
rapat Perkara Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan terakhirnya penandatangan keputusan DPRD dan kesepakatan bersama Wali Kota Malang dan DPRD Kota Malang, maka selesailah seluruh rangkaian rapat Paripurna DPRD Kota Malang dalam membahas tentang rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan pelaksanaan anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang dengan tekun telah mengikuti rapat Paripurna ini hingga selesai. Kemudian, sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga rapat Paripurna DPRD Kota Malang hari ini terselenggara dengan tertib dan lancar. Untuk itu, marilah kita memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Akhirnya, dengan mengucap syukur, Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir wali kota, penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024, tepat pukul 11:50 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya akan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Bila itu taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan detailkan, kita uji, kita bahas di APBD perubahan 2024. Yang insya Allah minggu depan, yang minggu depan kita akan setelah kita laporkan dulu ya kepada provinsi, nanti ini baru kita pembahasan APBD perubahan 2024. Mungkin penekanan-penekanan apa Pak di APBD? Kalau penekanan ada beberapa hal yang disampaikan tadi dalam pandangan fraksi dan tentunya juga akan catatan ya untuk kami terkait dengan baik pendapatan dan belanja, tapi ini nanti tidak akan kita akan tidak lanjuti di dalam APBD berupa. Dan nanti detailnya APBD berupa ini kan masih kupas, ya, ya akan lebih baik. Ya nanti kita akan bahas rencana APBD berupa, rancangan APBD berupa tahun 2024. Selain tiga APBD yang menonjol itu APBD mana? Tiga APBD. APBD yang menonjol kan? Ada APBD lainnya mungkin? Iya ada beberapa yang nanti ada tambahannya juga ada kurangnya. Tetapi ini kan masih kupar, ya. Ini juga akan kita selesaikan lagi di rancangan APBD kita. Nanti detailnya di APBD kita, karena ini masih kupar. Hanya sebagai dasar dan pedoman kita untuk melakukan atau pengusulan dan pembahasan di rancangan APBD. Ya. Oke. Ya, kemarin sudah disepakati di laporan Badan Anggaran. Jadi rapat paripurna ini kan adalah pengesahan dari pembahasan banggar dengan di APBD. Laporan banggar sudah. Beberapa dinas itu ada penambahan dan beberapa dinas ada pengurangan. Tapi kita sudah sepakat bahwa silpa kemarin terbesar itu ternyata dari sisa gaji. Artinya beberapa dinas itu penganggaran gajinya terlalu besar, berharap ada tambahan CPNS atau P3K, ternyata tidak ada. Sehingga anggaran-anggaran itu kelebihan gaji, akres 1%, semua kita geser menjadi program. Itu yang lebih banyak. Kalau ada dinas-dinas yang pengurangan, berarti lebih banyak ke pengurangan gaji. Kemudian ini menjadi kebijakan umum anggaran, kita selanjutnya akan kita rinci lagi di APBD perubahannya. Perubahan APBD 2024 ini akan kelihatan nanti kita ingin tahu gelondongan anggaran, contoh seperti kemarin di dinas PU untuk IPAM kita berikan tambahan untuk 2,5 miliar IPAM itu, kemudian 2,5 miliar ini kemana aja. Kemarin penganggarannya untuk 5 kecamatan, kemudian insidentil 7,5 miliar, 7,5 miliar ini kemana aja. Nah di situ nanti untuk pembahasan perubahan anggaran, sehingga kita harapkan ini betul-betul dua maksimal. Kita akan agendakan 9 Agustus sudah pengesahan APBD perubahannya.
minggu besok itu sudah harus ada penyampaian dokumen perubahan anggaran ke kita pelajarin seminggu, kemudian akan kita paripurnakan di tanggal 5 Agustus. 5 Agustus, 4 hari pembahasan, kita harapkan sudah selesai. Tujuannya adalah, ini adalah pengesahannya harus kita sampai ke evaluasi gubernur di Dewan yang periode sekarang. Dengan tujuan supaya penyerapan anggarannya bisa dimulai 1 September. Kalau evaluasi gubernur sampai turunnya di atas tanggal 23 sehingga tidak bisa dibahas oleh Dewan periode sekarang, itu Oktober baru mungkin bisa penyerapan. Nah, oleh karena itu kita berharap kerjasama yang kuat antara DAPD dan DPRD Kota Malang untuk menyelesaikan ini semua. Jadi kita harapkan dengan ini berarti postur APBD kita ada perubahan. Potensi silpa akan kita kurangi dengan melihat beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan atau beberapa program yang sifatnya nanti tidak terlalu urgent sudah kita geser semua untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya dibutuhkan sekali untuk masyarakat. Kita mengantisipasi musim hujan besok, ya, BPBD sudah kita tambahkan anggaran juga, di Satpol PP kita tambahkan anggaran terutama untuk penertiban semua perda, dan yang terpenting adalah tentang operasional pemotongan beberapa bandu atau beberapa papan reklame yang tidak bertuan. Contoh yang diayani di JPU itu sebagian sudah tidak pernah bayar pajak, tapi tetap masih itu akan dipotong, sehingga ada tambahan anggaran di situ. Ya, kita kemarin menambahkan untuk lansia di Dinsos, dari akres gajinya saja kita sudah bisa menambahkan 750 juta untuk pemberdayaan lansia dan ojek online perempuan. Nah, itu kita buat pemberdayaan agar perempuan-perempuan di Kota Malang tidak menjadi petugas gojek yang sangat rawan untuk menjadi pelecehan seksual. Nah, kita harapkan itu mendapat pelatihan kalau bisa dengan alatnya. Kita kemarin sudah anggarkan di situ, lebih banyak ke pemberdayaan begitu. Dan untuk ibu-ibu lansia kita, terutama yang Rita Tama, yang dulu adalah mantan pensiunan-pensiunan, ini kita ada perhatian. Ada perhatian, mereka ternyata minta sekolah lansia. Nah, sekolah lansia ini bagaimana hidup menjadi lansia? Nah, itu ada sekolahnya, ya. Ada programnya, memang itu dari pusat, kita anggarkan kemarin. Nah, itu. Terus kemudian gaji daripada menjadi silpa, kita geser ke situ. Itu salah satu contoh saja. Simon Alfredo melaporkan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh bagian Prokompim Setda Kota Malang.